Anggota Wendy Red Velvet, member girl group Red Velvet, Wendy, genap berusia 28 tahun pada hari Senin, tanggal 21 Februari tahun 2022, lahir di Songbukdong, Seoul, Korea Selatan. Wendy Red Velvet memiliki nama asli Sun Seung-wan dan terlahir dari keluarga kaya raya yang namanya masih belum terungkap. Untuk merayakan ulang tahunnya, Wendy sempat mengadakan siaran langsung di Instagram miliknya. Menjadi anggota grup K-pop terkenal, semua hal tentang Wendy mulai dari kehidupan masa kecil hingga karirnya selalu menarik perhatian. Berikut adalah fakta-fakta Wendy Red Velvet yang berhasil Vogue hari ini rangkum. 1. Wajah cantik namun tampan. Banyak penggemar yang mengatakan bahwa Wendy Red Velvet memiliki wajah yang cantik namun juga tampan. Wajah Wendy Red Velvet memiliki kemiripan dengan Renjun NCT. Mulai dari bentuk wajah, mata hingga hidung yang mirip satu sama lain. Sehingga banyak penggemar yang mengatakan bahwa mereka seperti kakak dan adik. Paras Wendy Red Velvet yang sempurna membuat visualnya terlihat sangat menawan. Pada Desember tahun 2021, Wendy Red Velvet menjadi perbincangan di forum online. Netizen Korea menilai dirinya serasi dengan sejumlah idol pria yang pernah berdiri di dekatnya. Terutama karena perbedaan tinggi badan mereka. Wendy memiliki tinggi badan 155 cm. Adapun idol pria yang dinilai cocok dengan Wendy antara lain Min Hyuk Monsta X, 179 cm, Chanyeol EXO, 185 cm, Kai EXO, 182 cm, dan Johnny NCT, 185 cm. Muka lucu dan tampilan unik. Pada hari ulang tahun ini, para penggemar Wendy Red Velvet pun menyampaikan ucapannya kepada idola mereka. Salah satunya adalah dengan membuat tagar bertuliskan tagar Happy Wendy Day dan tagar Walk the Road with Wendy di Twitter. Selain itu, banyak penggemar yang mengunggah sejumlah momen berupa video dan foto-foto aksi Wendy dengan pose manis dan lucu di sepanjang karirnya sebagai artis Korea Selatan pada hari ulang tahun ini. 2. Arti dari nama Wendy. Wendy Red Velvet lahir dengan nama Sun Seung-wan. Dia tidak mendapat nama panggung Wendy dari agensi melainkan ayahnya sendiri. Dalam sebuah wawancara, Wendy pernah mengungkap arti namanya yang berarti teman yang membantu. 3. Prestasi semasa sekolah. Karena pernah menetap di luar negeri membuat Wendy Red Velvet bisa menguasai 4 bahasa. Pertama bahasa negara asalnya Korea, yang kedua bahasa Inggris, bahasa Perancis dan terakhir bahasa Spanyol. Bertalenta, ia menempuh pendidikan sekolahnya di Hatakset Marie School dan Richmond Hill High School. Selama bersekolah di sana, Wendy dikenal sebagai murid berprestasi. Dia menempati posisi kelima dari 1.600 siswa dalam lomba matematika dan mendapat gelar siswa berprestasi setiap semester. Wendy juga adalah anggota dari Richmond Hill HS Show Choir dan berpartisipasi sebagai sopran. Bersekolah di Kanada dan Amerika Serikat, Wendy Red Velvet tinggal bersama keluarganya di Jecheon, Seoul hingga kelas 5 SD. Dia dan kakak perempuannya kemudian pindah ke Kanada dan Amerika untuk menempuh pendidikan. Wendy Red Velvet sempat tinggal di Kanada pada saat ia duduk di bangku kelas 5 dan ia juga sempat bersekolah tingkat menengah atas di Kanada. Wendy belajar di Satak Saint Mary's School.
Sekolah asrama di Minnesota, Amerika Serikat yang dikenal elit. Dilansir dari laman sekolahnya, siswa internasional harus membayar $57,500 atau Rp823 jutaan per tahun. Penghargaan dari Barack Obama. Terkenal akan kepintarannya, Wendy pernah menerima penghargaan Presiden Obama saat kelas 8, setelah lulus SMA pada 2012. Wendy memutuskan untuk kembali ke Korea Selatan untuk membangun karirnya sebagai penyanyi yang sudah diimpikan sejak kecil. 4. Pernah ikut audisi Cube dan Young Entertainment. Pada 2011 silam, Wendy Red Velvet pernah ikut audisi global yang diadakan Cube Entertainment di Vancouver dan dia berhasil masuk dalam 15 besar meskipun tidak lolos ke babak selanjutnya. Wendy juga pernah mengikuti audisi Young Entertainment dan kembali lagi tidak lolos. CEO Young Entertainment ketika itu, Yang Hyun-suk pernah mengaku menyesal tidak menerima Wendy. Wendy lolos audisi Global SM Entertainment di Toronto, 1 tahun setelah ia gagal masuk Yang. 5. Potongan rambut dan berat badan. Menurut laporan, sejumlah netizen Korea datang ke salon dan menunjukkan foto Wendy sebelum potong rambut. Kejadian ini menjadi viral karena potongan rambutnya pada 2019 yang kemudian disebut sebagai Wendy Jut. Wendy menjelaskan bahwa ia menikmati prosesnya hingga Wendy Red Velvet minta rambutnya terus ditipiskan kembali hingga menjadi potongan rambut yang ikonik. Berat badan turun 15 kg. Masa-masa sebagai trainee SM Entertainment tidak mudah untuk Wendy. Ia mengalami masa-masa sulit ketika dia harus menurunkan badannya sebelum debut. Wendy mengikuti diet ketat yang diprogramkan. Yang lebih mengejutkan, bahkan ia rela hanya makan sedikit kue beras yang dikirim ibunya dari Kanada. Dengan berbagai usaha, akhirnya program diet berhasil dan Wendy sukses menurunkan berat badannya sebanyak 15 kg.